Madiun Kampung Pesilat. Ada banyak 14 perguruan pencak silat di Kabupaten Madiun. Salah satunya yaitu Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda. Salah satu perguruan Setia Hati Winongo Tunas Muda, Supranting Bantengan, mengadakan halal bihalal. Acara ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota. Terlihat banyak sekali anggota PSHW yang hadir dalam acara ini. Kegiatan halal bihalal dihadiri oleh Bupati Madiun Haji Ahmad Dawami Ragil Saputro, Kanit Intelkam Polsek Wungu, Pengurus Supranting Bantengan. Dalam acara halal bihalal ini disuguhkan penampilan pencaksilat dari anggota PSHW. Mereka mempertunjukkan berbagai gerakan seni pencaksilat tunggal maupun ganda. Bupati Madiun mengatakan bahwa acara ini sangat penting karena dalam menjaga tali silaturahmi internal antar anggota. Jangan sampai kerukunan antar internal ini terganggu, karena awal dari kerukunan ini adalah dari internal masing-masing. Bupati berharap dengan adanya ini akan terlahir bibit-bibit berprestasi dari kampung pesilat di Kabupaten Madiun. Jadi luar biasa, ini dalam rangka mempererat silaturahmi di internal organisasi. Penting karena jangan sampai katakanlah kerukunan ini terganggu. Awal kita menjaga kerukunan itu di internalnya masing-masing harus terjaga. Kerukunan kabupaten. Acara selanjutnya adalah konsentrasi di prestasi mereka. Kanit Intelkam Polsek Wungu mengatakan kegiatan ini berjalan dengan baik dan kondusif. Mulai dari awal pengurusan surat izin diadakannya acara ini hingga terlaksananya kegiatan halal bihalal. Panitia pun juga selalu menginformasikan bagaimana situasi dan kondisi saat berlangsungnya acara kepada aparat kepolisian. Kegiatan Kegiatan halal bihalal seperti ini sudah rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Tujuannya tak lain yaitu agar para anggota PSHW bisa berkumpul dan tali silaturahmi bisa terjaga. Ini biasa, kegiatan rutin, kerjaan untuk halal bihalal. Jadi supranti-supranti sekarang dianjurkan untuk halal bihalal. Tujuannya untuk menyatukan, untuk mempererat persaudaraan. Sekarang kan dibiarkan sama Bapak Bupati untuk Madiun Kampung Pesilat. Jadi kita menguri-uri budaya, terutama budaya pencak silat di Kota Madiun atau Kabupaten Madiun. Harapan kedepannya kita minta kepada segala daerah, terutama kepada pemerintahan, tolong nanti ada kalau ada kegiatan apapun, terutama bantuannya untuk membesarkan pencak silat di daerah Kota Madiun dan Kabupaten. Kegiatan ini sekaligus agar Madiun sebagai kampung pesilat bisa lebih dikenal masyarakat di luar. Dengan diadakannya acara seperti ini juga sebagai salah satu bentuk organisasi PSHW dalam menguri-uri budaya. Dari Madiun, Kusnanto, GRTV.